Hari ini ketemu lagi dengan saya, Andrian, dan sekarang ini kita mendapatkan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan pemilik daripada rumah di Faraday Summarecon Gading Serpong, namanya Bro Robert. Halo Bro Robert. Halo Bro Andrian. Gimana kabarnya Bro? Baik, baik. Sehat-sehat. Thank you banget Bro Robert udah meluangkan waktunya ngobrol dengan saya. Kita boleh tanya-tanya dikit ya Bro Robert? Banyak juga nggak apa-apa. Jadi sekarang ini kan kita udah selesai nih kerjaan interior nih. Aku mau balik lagi nih flashback ke awal kita ketemu. Bro Robert bisa kenal Blessing Interior itu dari mana sih? Itu kita kenal Blessing Interior berkat bantuan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Karena dari platform Instagram. Dari platform Instagram. Oke. Jadi kita cari-cari di Instagram. Betul. Vendor-vendor interior. Betul. Dan kita lihat banyak sih yang bagus-bagus. Betul. Kita pilih beberapa. Terus kita coba survei. Betul. Kita ada survei ke Blessing dan kita lihat hasil pekerjaannya Bro Adrian ini hampir persis dengan yang di foto. Foto-foto ya. Iya, jadi betul, saya betul. Kita pikir saya sama istri pikir wah ini oke nih, detailnya juga oke. Kita terus terang suka sama detail pekerjaannya sih yang kita fokusnya. Thank you. Karena kita di rumah yang dulu kita bikin interior mungkin oke, tapi banyak detail yang ternyata cacat sini cacat sana. Itu yang kita ngeliat waktu kita survei kerjaan Blessing nggak ada hal seperti itu. Oke. Ya. Thank you so much Bro Robert untuk reviewnya. Kita mau tanya lagi nih Bro Robert nih, bagaimana kesan-pesan Bro Robert tentang service dari Blessing Interior dan bagaimana feedback dari Bro Robert setelah melihat hasil kerja kita di sini? Oke. Dari desain kita bersyukur dari timnya Blessing sangat sabar karena dari kami sense of design-nya kan kurang ya. Jadi tapi dari tim Blessing sabar banget sih ngikutin maunya kita, rubah sana, rubah sini. Cukup lama, saya nggak tahu mungkin punya saya yang paling lama kan. Enggak kok. Tapi masih diikutin kemauannya kita ya. Itu desain sih saya rasa oke lah ya, maksudnya cukup mengakomodir ya. Betul. Untuk hasil pekerjaan sesuai sih dengan yang kita survei, quality baik. Makasih. Kita dedikasi pekerjaan juga sangat baik. Untuk waktu terhitung cepat sih menurut saya. Cepat juga ya. Ya padahal saya tahu lotnya luar biasa. Puji Tuhan. Tapi ini sih sesuai dengan target kita sih. Oke. Ya. Thank you so much Bro Robert, kesan-pesan yang review yang positifnya tentang Blessing Interior. Semoga Bro Robert, Cinelli dan anaknya bisa happy tinggal di rumah barunya. Kita jangan lupa subscribe, follow dan share video ini sebanyak-banyaknya. We will see you on the next video. Bye bye.